Bener-bener kapsul, sul banget. Kalau perlu nggak boleh napas. Assalamualaikum, konnichiwa. Kali ini gue mau kasih lihat seperti apa sih yang namanya hotel kapsul di Jepang itu. Karena gue berkesempatan untuk nginep di salah satu hotel kapsul yang ada di kawasan Kansai Airport. Namanya adalah First Cabin. Letaknya ini ada di belakang Kansai Airport, tinggal jalan aja lurus ke belakang, dan First Cabin ini memang judulnya adalah hotel kapsul, tapi secara hotel kapsul dia termasuk kelasnya ada gitu, termasuk bukan kapsul-kapsulan gitu ya. Tapi banyak juga di Jepang yang namanya hotel kapsul bener-bener kapsul-kapsul banget sampai jadi puyer, jadi tablet, jadi sirup malahan ya. Tapi kalau untuk hotel kapsul yang sebenarnya yang masih punya kelas adalah First Cabin ini contohnya. Dan waktu gue kesana itu lagi-lagi weekend dan gue kena 7.400 yen. Dan kenapa sih disebut hotel kapsul? Karena ini tuh hotelnya nggak ada pintu. Jadi kalian tuh akan tidur hanya dibatasin sekat-sekat aja. Otomatis kalau misalnya orangnya ada yang ngorok, ada yang ngigo, ada yang ngapa-ngapain itu, ya kedengeran. Bahkan nggak ada pintu, kalian cuma punya tirai. Jadi kalau sesuai dengan fungsinya, hotel ini tuh bener-bener cuma buat kalian transit, bukan buat untuk resort, bukan untuk yang nginepnya lama-lama, kayak hotel biasa gitu. Dan waktu gue datang ini udah agak malam. Bener-bener masih silent banget karena udah ada beberapa orang yang stay di kamar dan udah mulai istirahat. Jadi bener-bener harus dijaga banget suaranya, langkahnya juga kalau perlu gak boleh napas. Tapi frontnya itu bener-bener kayak front hotel biasa, nanti kalian akan dikasih kunci. Katanya gak pakai pintu, terus kuncinya buat apa? Ya kuncinya itu buat buka pintu sliding door kaca yang menuju ke cabin wanita. Dan juga kuncinya ini ada yang buat locker kalian simpen. Jadi First Cabin ini adalah sebuah kapsul hotel yang jenis kelaminnya harus dipisah ya. Jadi ada tempat untuk pria, ada tempat untuk wanita. Tapi ada beberapa hotel kapsul di Jepang yang jenis kelaminnya dicampur. Kalau gue pribadi sih lebih aman kalau yang dipisah ya, karena secara pintunya kan nggak ada. Dan kalau mostly laki-laki mungkin, walaupun cewek juga ngedengkur ya, tapi cowok kadang dengkurnya kan lebih kenceng ya. Jadi mungkin kayaknya lebih aman dipisah gitu. Dan untuk First Cabin ini menurut gue sangat nyaman karena ada spa-nya juga. Karena gue kan nggak mungkin bawa kamera ke dalam tempat spa, jadi spa itu maksudnya adalah tempat public bath yang kalian bisa mandi rame-rame. Juga bersih banget dia ya, karena kita kamar mandinya ya bareng-bareng sama orang lain, share bathroom gitu. Dan juga banyak wastafel untuk kalian bisa sikat gigi, cuci muka, dan semuanya itu ada di sana. Dan dikasih hair dryer juga, dikasih banyak fasilitas juga, bahkan ada coin laundry. Dan buat kalian yang nggak nyaman buat mandi sama-sama orang lain juga, dia menyediakan ada shower room juga ya. Dan kalau gue setiap keluar masuk itu gue gak akan lupa untuk masukin barang-barang berharga di dalam locker, karena secara kamar itu tuh gak ada kuncinya kan, dan gak ada pintunya juga. Tetap harus waspada, karena mostly di airport itu kan banyak orang-orang ya yang nggak jelas dari mana gitu. Jadi sebaiknya kalian tetap waspada walaupun keadaannya kalian itu di Jepang. Tapi intinya kunci locker itu penting banget untuk kalian simpen barang-barang berharga kalian, oke? Nah, kalau keadaan kamar sekecil itu, kalian mau taruh koper di mana? Kapsul hotel ini punya kamar sendiri, tempat kalian bisa naruh bagasi kalian di situ. We'll be right back.
Dan jangan lupa bagasinya untuk selalu dikunci. Yang gue suka dari kapsul hotelnya First Cabin ini adalah tempatnya itu betul-betul dijaga untuk supaya orang itu bisa tenang, bisa relax, dan tanpa keganggu. Dibilang nyaman sih ya nyaman ya. Dan menurut gue sih cukup buat satu malam aja, rasanya nggak perlu lama-lama. Apalagi kalau sampai 2 malam, 3 malam tuh kayaknya nggak mungkin banget deh untuk tempat sekecil itu. Nah, terus kan kalian bisa lihat di kamar itu kan ada televisi. Padahal sementara kita tuh nggak boleh berisik di sana. Nah, kalau kalian punya plug untuk earphone, kalian bisa colok di dinding, itu ada tempat colokannya di situ. Jadi sambil ngeliat televisi itu kalian bisa denger televisinya pakai earphone gitu deh. Jadi nggak model yang speaker, kalian nyalain TV terus langsung keluar suaranya di speaker. Nggak model kayak begitu kalau untuk First Cabin. Dan ya kalian bisa juga ngatur air conditionernya, kalian bisa ngatur dimmer lampunya. Untuk harga 7.400, karena itu kan gue weekend, termasuk mahal sih menurut gue. Sementara hotel-hotel yang bukan kapsul itu banyak yang harganya segitu yang harusnya gue bisa cari. Cuman nyamannya adalah ini langsung straight from the airport. Jadi langsung ke belakang, langsung kelar. Dan waktu gue mau ke airport lagi itu deket banget. Gak usah pakai-pakai hotel yang nyediain jasa shuttle bus. Ada plus minusnya sih, karena shuttle bus itu kan biasanya ada jam-jamnya yang kadang-kadang kecepetan, kadang-kadang kelambatan. Jadi menurut gue untuk stay di hotel yang sebelahan sama airport itu, seperti First Cabin ini, yang nggak cuma ada di airport di Kansai, ada juga di Kyoto, ada juga di Tokyo. Buat gue sih oke banget ya hotel ini. But then again, one night is enough. Nggak enak sih kayak ada di dalam kotak gitu. Dan tetap ya kalau ada orang lain di ruangan yang sama itu tetap kerasa dan lebih nyaman yang namanya hotel biasa, dimana kalian tuh bebas mau ngapain. That's all for me. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan info-info yang lain mengenai Indonesia dan Jepang. Okay? See you next time. Bye-bye.